Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Untuk kembali ke produk produk review yang ke-12, iaitu saya boleh cakap macam ini lah, suasana buat muka. Ini kali ini, hari ini saya nak terangkan kita mempunyai produk yang terbaru, iaitu produk daripada KK Teapot Heat and Reduction Plus Teapot, iaitu kita masuk 6 bunga. 6 bunga dengan pokok-pokok corak. Yang pertama sekali, ini adalah sakura. Ini adalah Lazy Dream. Okey. Ini adalah Lazy Dream. Kita ada Misio Black. Yang ini Misio Black. Kita tengok. Misio Black. Ini hitam. Okey. Kita ada Plum. Kita tengok. Ini Plum. Bunga Plum semua. Tangka dan betul-betul. Okey. Kita ada Lazy Feel. Okay, Lazy Feel penutup dan bagi pangkal, dan seterusnya kita ada sakura. Ini bunga sakura. Kepada peminat bunga sakura boleh pilih bunga ni lah. Teku ni sesuai untuk merebus dan kopi dan getih. Dia ada corong stainless steel ni, boleh masukkan teh ataupun kopi ataupun sebarang ubat-ubatan. Dia boleh merebus sehingga ke tahap 120 darjah Celsius ataupun 248 Fahrenheit ketahanan panasnya, sesuai digunakan di atas kes, direct to fire, tak ada masalah. Dan bila dia panas, sesudah dia merebus, pastikan gunakan oven mitt untuk memegang tangkai ini untuk diletak di atas meja. Tangkai ini, ini adalah tangkai siramik, penutup-penutup siramik, tangkai penutup siramik. Dia ada connecting dengan body ini, jadi memang panas lah. Jika tak disyorkan untuk memakai oven mitt untuk mengangkat teko tersebut. Teko ni juga tidak digalakkan bilik panas, tidak digalakkan terus curah air sejuk, dalam keadaan yang cakap serta-merta, jadi bagi mengelakkan dia crack. Memang badan dia tahan, tetapi dia tidak boleh menerima panas dan juga sejuk dengan secara tiba-tiba. Bagi mengelakkan tu tidak digalakkan lah. Okey. Dan juga teko ni kalau nak gunakan dia, pastikan dia ada ruang, 2/3, maksudnya isi air, biar dia ada ruang untuk merebus. Jangan dia sampai penuh, nanti dia akan overflow. Dia akan overflow. Pastikan 2/3 isi air, 2/3 sampai ke paras ini agak-agak, bagi dia ada buang untuk dia untuk dia merebus air tu lah. Dia ada lubang-lubang dekat atas ni bagi mengeluarkan uap. Memang cantik, tak berat pun berat, tahan, kaca yang tahan. Jadi teko-teko ni semua didatangkan juga dengan dinaset-dinaset yang kita import khas dari luar negara. Kita ada, kita juga mendatangkan dinaset-dinaset 26 pieces berserta bunga-bunga yang sama dengan teko ni. Anda boleh buat pilihan, boleh buat pilihan teko-teko ni bersetengah bunga dan juga dinaset 26 pieces, dinaset untuk untuk 6 orang, semua sebenar lah. Pinggan, mangkuk, piring, semuanya sebenar. Pinggan makan, semuanya sebenar lah. Jadi sekian saja dari saya. Jika ada pertanyaan atau sebarang pertanyaan atau berminat untuk menjadi kita punya ejen jualan, bolehlah tinggal di ruang komen. Saya akan balas, insyaAllah saya akan balas komen anda. Jika anda juga berminat untuk menjual barang Syarikat Berjaya, bolehlah tinggalkan nombor telefon dan juga email. Saya boleh emailkan maklumat-maklumat tentang Syarikat Berjaya, macam mana nak jadi ejen Syarikat Berjaya. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.